Halo semuanya, di sini saya akan membedakan mana tanggal tua dan mana tanggal muda. Saya contohkan di sini, kita bisa lihat ada dua sabun. Ya. Sabun yang pertama ini masih utuh, belum dipakai, dan sabun yang kedua ini sudah tipis. Nah, saya ibaratkan ini sebagai tanggal muda, ya. Di tanggal muda masih utuh buat belanja belum diapa-apain. Nah, kalau ini tanggal tua, jadi tinggal sisa, ya, tinggal sisanya. Jadi itulah perbedaan tanggal tua dan tanggal muda versi saya, ya.